Sebab kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kalau bab akhirat kita slow sikit, kalau bab dunia insyaAllah hebatlah. Kalau malam yang sama hari ni ada buat menyanyi, berjoget, melompat, menari apa semua, jumlah crowd yang main insyaAllah lebih ramai di sana daripada sini. Sebab apa? Sebab itu budaya manusia, dia nak syok benda-benda, benda-benda bab berkaitan dengan dunia ni kalau boleh dia nak banyak dan dia nak cepat dan nak bagus. Kalau benda agama tak, tuan-tuan tengok masa semayang Jumaat, sudahlah, orang perempuan tak tahulah semayang Jumaat akan jadi satu budaya apa? Budaya mempersilakan orang ketika nak semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, iqamah, orang akan buat apa? Sila, 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 dia suruh orang. Perbuatan tu dalam kaedah kaedah fiqah menyebut makruh. Sebab apa? Al-itharu fil qurabi, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairihi mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam bab agama makruh dan utamakan orang lain dalam bab dunia very good dan bagus. Ada satu tempat soft kosong di depan, sepatutnya hang pi depan, dia tak pi, dia suruh orang lain pi depan. Perbuatan menyilakan orang pi depan tu makruh. Ada satu tempat yang semayang tu kosong, kita boleh masuk ambil semayang, tapi kita kata tak apa abang ambil semayang dulu. Tok imam dah qul ya ayyuhal kafirun. Kalau hang offer kat dia, confirm hang masbuk satu rakaat. Confirm hang masbuk satu rakaat. Hang ada peluang, dia tak ambil, dia suruh kawan tu ambil. Dia baca WhatsApp tu, tak apa abang ambil, saya balas WhatsApp apa dulu, sehingga dia masbuk satu rakaat. Perbuatan mendahulukan orang lain dalam agama hukum dia makruh. Tetapi perbuatan mendahulukan orang lain dalam bab dunia sangat baik dan bagus. Kita dapat parking di R&R, kita bubur sini light lah, namai lah. Tetapi kita tengok ada seorang lagi buka tingkap, dia kata abang boleh tak saya nak parking, saya nak pergi tandas ni, saya emergency ni, boleh tak? Ah, tak apa, tak apa, masuk, masuk, aku tunggu parking lain, tak apa. Kita dahulukan orang lain dalam bab dunia sebab nak beri satu kehormatan dan kemuliaan pada dia, yang tu dipuji oleh syarak. Tetapi kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita terbalik. Dalam bab dunia kalau boleh nak depan, kalau bab akhirat kalau boleh kita nak belakang. Hak tu lah kita pelik tu. Tuan-tuan tengok masa kenduri kahwin, masa pi tahlil rumah orang, sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengah duduk birik tu, tok imam ni dia boleh beritahu kat tok siak ni, dia beritahu kat tok imam, dia kata tengok dinding, tengok dinding, la ilaha illallah. Tok imam tengok dinding, dia ni pun panggil orang pi tahlil gambar tak pakai tudung, zaman 60-an pinggang kerengga, tak payahlah botang tu. Zaman jahiliah duk sanding merepek semua tu, buat keluar lah tu. Ni dalam duk la ilaha illallah, la ilaha, boleh tahan tak bini dia muda-muda dulu, la ilaha illallah. Dan lagi tengok bini orang, la ilaha illallah. Habis semua tahlil tu orang buat apa tuan-tuan? Orang akan kata, makmum kata, tuan rumah kata apa? Jadi kita jemputlah semua nak pergi di luar untuk makan lah. Apa akan jadi tuan-tuan? Orang akan bangkit gerbu-gerbu semua belah tinggal tok imam seorang-seorang itu. Siang kat dia. Masa baca doa bukan menggi. Sila, 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 sila. Hancung lutut dia 4 kali. Tapi main nak makan kedarah apa tinggal dia. Takkanlah dia nak buat ni apa kain macam mamak asyik kanak nak lompat ke tu. Ai bagi aku makan dulu. Orang kata apa tok imam ni tak siqah. Aku buat begitu hamba tak siqah. Han tinggal aku apa? Sama macam bulan puasa lah tuan-tuan. Terawih, saya kena. Bulan puasa, terawih, kan 10 malam terakhir kita buat qiyamul lail. Habis semua kita doa. Masa doa ni tuan-tuan, cahaya ni suam-suam kuku lah qiyamul lail. Masa doa ni, masa awal-awal tu ramai. Amin, amin, amin. Kuih lama, kuih pelan. Kuih lama, kuih pelan. Slow je. Rupanya ada 3-4 orang duk merangkak nak pergi kedarah sok awal-awal lah. Maka sahur awal. Kita duduk sini, dia doa. Tak apa lah nak buat macam mana. Habis doa, semua belah. 200 orang main semayang pagi tu. Saya orang ke 199, beratuh. Tok siap orang ke 200 pada muka hang kena tutup ikon. Lambat, beratuh. Tuan-tuan, bayangkanlah 200 orang. Kami yang duduk belakang dapat apa? Nasi tinggal 18 biji. Saya share dengan Tok Bilal, seorang 9 biji. Nah, 9, aku 9. Kuah tak ada, tinggal tin saja. Kang, 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 tak ada apa. Ada lauk ayam ada. Kepok yang terkepok. Tubuh kawan tu buat sikit, kuat keluar kepok tu. Yang tu yang ada. Apa habuk pun tak ada.
Yang geramnya bila bawa nasi tu, tahu AJK kat dia. Ustaz, dia khayal macam dia kenal lama. Kita pun pilah kat dia. Tahu dia kata apa? Lah, ustaz makan ni nasi saja, tak ada alok dia kata. Aku rasa orang terlangkuk je nasi di kepala hang. Dan hang panggil aku, hang sebut semua pergi habis semua, betul hang dapat mikir orang aku pula. Hang ni lah kita. Bak agama kita rasa lemah. Bak dunia kita rasa macam malas sangat. Kita tak boleh spend masa sikit untuk akhirat. Bak dunia kita boleh beratok panjang pun tak ada masalah kau. Tapi bak agama tak boleh. Pernah sekali tuan-tuan saya khutbah Jumaat. Masa saya khutbah ni, saya nakai sikit. Nakai apa? Dia kalau, saya tak tahu lah budaya, tapi saya tengok ada parking bagus. Masjid tuan-tuan bagus lah. Ada parking untuk penceramah. Yang tu saya bagi 5 bintang lah. Mikrofon, boleh lah. 4.9. Aku bagi banyak orang berlagak pula. Bagi 4.9 lah. Okey. Saya main-main. Parking ni tuan-tuan, satu benda yang agak penting juga. Sebab apa? Terutama Jumaat, bila ada parking, dia senang sebab khatib ni biasa main lambat sikit. Bila dia main, ada parking, dia boleh jalan. Saya pergi sekali masjid tu, parking saya telah dicuri oleh seseorang. Siapa ke letak di situ? Saya kata, tak apalah. Saya pergi parking jauh. Bila nak jalan main, lambatlah. Bila lambat, Pulau Pinang pun jenis saya kerja kilang, semua nak cepat. Saya masuk dalam masjid, tahu dia tu kata apa? Harap janggut je banyak, penipu main lambat, kata. Tak guna tu. Aku juga salah. Saya naik atas, saya mimbar. Tapi saya habak, saya nakal sikit. Saya hapai nombor plate tadi kereta parking tu. Khutbah kedua, saya hambak tu. Tuan-tuan tengok kereta di luar tu. Saya tak tahu kereta siapa. Jangan nak ambil parking. Masjid sebenarnya, orang kata saya macam-macam semua. Wah, macam tu. Tuan-tuan tahu tak? Saya turun mimbar tu, habis semuanya, dia main tepuk belakang. Bagus ustaz, kata macam tu. Saya kata awak, dia kata ustaz tahu kereta siapa tadi. Tak tahu. Itulah kereta pengurusi masjid, dia kata. Bagus ustaz kata awak. Kami lama dah habak, dia tak mau dengar pada muka dia. Hai, elok juga.